Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ulangi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Subhanahu alladhi ja'alahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Man qala ini lam ubas la ana wa inna ma buistu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala man qala ini la ana wa inna ma buistu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin sayyidi rahmatin lil alamin. Salamun alaika ya nabiyar rahmah, salamun alaika ya rahmatan lil alamin. Allahu Allah, Allahu Allah. Subhanahu alladhi arsalahu bil huda liman yarju rahmatan lil alamin. Ala man qala akhiru hayatihi ummati ummati sadaqta ya rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala man qala inni lam la ana wa inna ma lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin sayyidi rahmatin lil alamin. Salamun alaika ya Nabi ya Rahmah, salamun alaika ya Rahman lil alamin. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Mala'an satu bi ainiha tarahu bi jariha Muhammadan rahmatan lil alamin. Qala Allahumma rafikal a'la sallallahu alaihi ya rahmatan lil alamin.
Allahumma salli wasallim ala man qala inni lam ub'as la'ana wa inna ma bu'istu rahmatan lil alamin. Allahumma salli Muhammadin Sayyidil Mursalin Sayyidi Rahmati Lil Alamin Salamun Alaika Ya Nabi Ya Rahmah Salamun Alaika Ya Rahmatan Lil Alamin lana min amrina rasyada hula ilaha illallah ilaman huwa huyahu hula ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu hula ilaha illallah amin. Ilah dari Nabi Musa para Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa masyayikhina wa walidaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hadzal majlis Syekhul Umul Fatiha wa bilahsa. Iya kan ampunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah aba asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani putuhul baik wasirul asrar wa itihabul akabir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani Allah menumbuhkan kepada kita ketenangan hati, ketenangan batin, dan meluaskan rezeki nikmat kepada kita. Rezeki itu semoga juga Allah berikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita, dan lingkungan kaum muslimin. Semoga usaha-usaha kita, perdagangan kita, jualan-jualan kita makin berkah dan banyak yang membeli. Semoga usaha jasa kita mendapatkan peruntungan yang banyak, keuntungan dan berkah di dalamnya. Semoga pertanian-pertanian kita menjadi makmur, indah, berhasil, dan mendapatkan berkah juga dari Allah Azza wa Jalla, serta didekatkan Allah selalu kepada dirinya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itihabul akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa qala Ibnu Nuqtah As-Sayri Paini, Asyari Paini, Asyari Paini. Bekabur kacamata, berarti sudah pindah lawas nih. Setumat lagi sampai. Bekabur kacamata. Karena Syekh Bako adalah ujar Sidin Syekh Bako wa Syekh Ali Ibnu Haitami wa Syekh Al-Kailawi. Kailawi ya, Kailawi. Yatunu ila madrasah Syekh Abdul Qadir. Biasa datang adalah Syekh Bako, Syekh Ali Al-Haiti dan Syekh Al-Kailawi. Biasa datang mereka ini ke madrasah, ke majlis taklim Syekh Abdul Qadir, ila madrasati Syekh Abdul Qadir Jailani. Wayaknisuna babaha. Mereka menyapu. Apa ya kita membersihi tempat madrasah itu. Wala yadkhuluna alaihi illa biizni. Mereka minta izin ke tempat itu untuk membersihi tempat majelis. Nah, jadi ada majelis itu
dipelihara, ada langgar, musala, masjid, majlis taklim itu dipelihara. Kita memperbaiki di dalamnya termasuk bagian daripada jihad kepada Allah aja wajalah. Jadi ambil bagian. Di akhirat ditanya orang, pernah kah jadi panitia agama aja orang? Kok ada pernah sama sekali? Nah berarti tidak pernah membantu-bantu sekalipun hanya di majlis taklim. Nah, jadi orang-orang yang membantu disebut dengan qadim, qadim di majlis atau yang pelayanan di masjid itu termasuk bagian daripada fi sabilillah. Fa idza daqalu alaihi yaqulu lahum. Nah, bagaimana sikap Syekh? Ini kan sikap Syekh. Sikap Syekh ternyata selalu menyapa mereka. Ijlasu ya Syekh, dudukan bagi nikam. Nah, jaka bahasa Banjar lah, dudukan kalian. Fa yaquluna walanal aman. Lalu bersapa, bertegur sapa, kayak apa keadaan kam, aman ya kak, aman aja, jar kan, kayak apa nih, tegur sapa kepada manusia. Fayaquluna walakum aman, aku dan kamu juga aman, begitulah. Wa man hadar minhum, yarfa'ul ghasiyah baina yadai. Dan beliau membuka apa nih, cadar, apa nih, orang alim itu kan ada yang biasanya betutup, anu kalau sini betutup apa lah. Artinya tidak melihat dunia kanan dan kiri, ya lah, tidak ada sorban malah nah, bukan, ya lah. Sidin kalau melihat ada tamu, ada orang atau tamu dibuka sidin, terbuka sidin, ya lah. Kalau di sini ya menyinyurungi kopi lah, jangannya ya lah. Itulah kebiasaan-kebiasaan saya yang baik kepada mereka. Muta'adi baik, muta'adi bin, wakana man hadal sudah agus ya deh. Ijaroki bawa yang sibia kutuat. Demikian juga ketika beliau mengendari kendaraan, berjalan maupun berkendaraan. Oh dulu naik unta lain kendaraan gini lain. Tegur sapa kepada mana? Senyum kepada manusia. Orang yang merangut semua itu adalah. Nah, jadi hendaklah para guru-guru agama juga demikian. Wakana ya nahum anjalika. Payakulu nabi misli haja takarub ilallah. Kadang beliau mengingatkan siapa? Tetap aja lah ingin dekat kepada Allah, nah gitu kan sudah. Wabil ghaizah an-nazir qala qala Ahmad ibnu Mubarak, ada terjadi kisah. Nah, ringkas ini. Ada orang asing datang kepada tempat Syekh. Bercerita macam-macam, bahasa Banjarnya ngalur ngidul lah. Dibiarkan saya aja. Jadi sampai beberapa sahabat, beberapa jamaah, beberapa murid berkata, kenapa Syekh maunya menghadapi orang tuh? Ini orang bubungal pintar tuh. Memang orang asing memang tapi bubungal pintar lah. Ini ceritanya seperti itu. Panak zibu min sabari Syekh Abdul Qadir Jailani. Kami takjub kenapa jadi Syekh ini sabar mana meladeninya menghadapi orang itu tuh. Palamma qamar rajul ajam. Ternyata orang itu orang asing. Kami berbisik kepada Syekh. Udah. Jadi jar saya biar hanya paling seminggu lagi nya kau bicara, paling seminggu lagi hidup, paham lah? Apa jadi saya ini biarkan ini serahannya nyoba pender itu beri kesempatan dia bahasa lainnya sekali membisiki kami apa sumat lagi mati orang nih jar, sudah hei jadi biarkan aja karena isuk datang lagi. Pas seminggu kami melihat hatta matar rajul pi akhiri yaumi minal usbu. Di akhir hari ketujuh orang itu meninggal dunia. Apa jalan? Mabujur bener tangguhan saya nih. Luar biasa. Tahu orang yang hendak meninggal dunia, makanya saya nih tenang aja. Ini biar aja jangan diusir orang. Ini sumat aja lagi hidup juga. Masya Allah. Ya lah, nangkai apa ya tajamnya hati. Tajam sekali hati sidin lah. Mudah-mudahan pian juga tajam juga. Setajam lading selet. Setajam jarum lah, salah lah lading selet. Setajam jarum. Ulun mengisahkan lagi satu kisah. Ulun ringkas saja kisahnya. Bila kada ulun kisahkan asa Aba Anwan besandawalah di Muntong cerita. Ini cerita tentang bagaimana orang soleh. Ini orang soleh itu memberikit di otak kita, di hati kita. Kisah orang soleh itu kadang-kadang orang lain lupa kita. Sampai kada bisi duit, dompet kering di dompet, lupa kita. Karena mendengar kisah orang soleh. Ketajaman hati Syekh Abdul Qadir ajaran.
wa huqiya anna malikan syabban tawallal mulk palam yajid lahu lajjatan. Ada seorang raja, dia berkuasa di masa lalu dalam kitab An-Nawadir, tapi dia tidak merasa kepuasan dalam hidupnya. Faqala, dia berkata kepada pembantunya, li jalsaihi, halinnas misli fi haja awalan, adakah orang yang kira-kira bisa mengawaniku, menjadikan aku puas. Faqalu lahu, innan nas mustaqimuna, manusia itu ada yang mustaqim, yang istiqomah. Siapa itu dia raja? Para ulama. Suruh para ulama, minta pada para ulama menasihati dia dan ngalahkan nasihatnya. Akhirnya raja ini minta nasihat, dipanggil para ulama itu minta nasihat. Setelah minta nasihat, raja ini pun menjadi hidupnya menjadi mulai merasakan lezat. Sudut pandang itu berubah, ya lah. Ya lah. Nah, yang sempit meskipun susah berubah menjadi nikmat. Nah, diajarkan tentang bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan dan sebagainya. Akibat dari istiqomah itu, maka hiduplah sang raja. Pastaqama lahul malik atau al-mulku arba'i mi'ati sanatin. Si raja ini dapat hidup selama 400 tahun. Oh yo, berpuasa selama 400 tahun, hidup 400 tahun. Ayo. Summa atahu iblis. Nah, gara-gara iblis datang, laknatullah, iblis laknatullah datang berbisik, "Hei, raja," dia iblis. "Aneh. Kamu ini keturunan siapa?" "Aku keturunan Adam," ya raja tuh. "Aneh keturunan Adam. Ana rajulun min bani Adam," ujar si raja ini. "Aneh keturunan Adam. Biasanya lau kunta min bani Adam, lamatta kama yamutu bi banu Adam." Biasanya bani Adam tuh udah sampai 100 tahun mati sudah. Iyalah. Kenapa jadi hidup terus? Berarti kamu ini Tuhan sebenarnya, jadi iblis. Nah, aran bungol lah. Raja jadi raja berduit, tapi bungol. Jadi kada baik juga. Jadi orang sugih lah bungol tuh. Lah, tapi orang lah bungol biar lah. Ya lah, asal jangan diri sendiri bungol lah. Nah, bungol tuh ya, bahasa Indonesianya apa? Nah, jadi bisa di, jadi beberapa pintar lah sedikit, ya lah. Supaya jangan dibunguli iblis nih. Akhirnya raja itu benar-benar aku ini Tuhan lah. Lalu mengaku-ngaku Tuhan tanpa sadar. Ulama itu datang tiap hari menasihati. Bertahun-tahun, selama 400 tahun, ya lah. Menasihati tiap hari. Ada kalau pepatah tuh. Gara-gara hujan sehari ya panas setahun. Ya lah. Gara-gara hujan sehari, hilang panas setah, datang iblis. Kenapa percaya lawan iblis? Iyalah. Nah, kadang kita percaya lawan orang lain, kawan kita tidak kita percaya. Kadang kita percaya lawan orang lain, dengan istri kita tidak percaya. Kadang kita, istri juga begitu, dengan orang lain percaya benar, dengan suami sendiri tidak percaya. Tidak percaya ini terbalik-balik nih, kayak apa kisahnya nih? Ini kali itu nih, gara-gara iblis laknatul, itu lemah, mengarang-arang bisanya cerita, mengeramput tadi. Akhirnya si raja mengaku apa? Mengaku doa. Fasallathu alaihi panadara ba'ankahu wa qara min qaza ini sab'ina safina min azab. Tiba-tiba ada bala tentara kerajaan lain datang ke tempat itu menghancurkan kerajaan itu. Hancur, emas dibawa, min kaza ini sabaina safina, ada 70 kapal membawa emas saja, harta bendanya dihabiskan, dirampok, apa habislah kerajaan itu. Gara-gara mengaku Tuhan, bungol mana setan nih? Ya lah. Pian rancak aja menyambati setan tuh bungol berpahala aja, Pang. Lah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mengambil hikmah dari cerita-cerita itu, dari sisi mana aja ambil kebaikan di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Muhammad nurul wujud, nurul wujud.
Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud, awaluma khalaqallah, Nur Nabi. Cahaya Muhammad, cahaya Muhammad, cahaya wujud, cahaya wujud, ciptaan pertama, ciptaan pertama, cahaya.